Pelatih timnas U23 Australia Trevor Morgan menilai skuadnya saat ini akan bersinar di masa depan lantaran diisi banyak pemain muda berkualitas. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar baru seputar olahraga dari kami. Timnas U23 Australia akhirnya mulai blak-blakan terkait persiapan timnya jelang kualifikasi Piala Asia U23 2022. Seperti diketahui, Timnas U23 Australia merupakan lawan tunggal Timnas U23 Indonesia dalam ajang ini. Mundurnya China dan Brunei Darussalam karena alasan COVID-19 membuat grup G hanya menyisakan Indonesia dan Australia saja. Tepat hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, Timnas U23 Australia juga mengumumkan daftar 21 pemainnya untuk menghadapi Timnas U23 Indonesia. Tak cuma itu, Timnas U23 Australia juga sudah menetapkan sosok pelatih, yaitu Trevor Morgan. Sebagai pelatih yang baru, dia merasa terbantu oleh semangat dan antusiasme yang ditunjukkan para pemain Australia. Hal yang baik bisa melihat para pemain bersemangat datang ke Dubai. Mereka sangat senang bisa mewakili Australia setelah lama tak mendapatkan kesempatan ini, tutur Morgan. Morgan sendiri sangat percaya diri bila skuadnya bisa tampil maksimal dan menang atas Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, skuad Timnas U23 Australia menurunkan sejumlah pilar yang bermain di Liga Inggris, seperti Harry Sutter, Riley McGree, hingga Chandler McCulfee. Bagaimana pendapat kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Dan salam olahraga.